Survivor. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin saya serahkan berdua kepada Dr. Eko atau Prof. Rida gitu. Pertanyaannya yang pertama dari Ibu Fitri Regar, si Regar. Sebenarnya berapa kali pasien yang positif COVID ini harus diswab sehingga benar-benar nanti dinyatakan sembuh gitu. Karena sebagai contoh seperti di Balikpapan itu biayanya bisa mencapai 2 jutaan. Saya juga belum tahu Ibu Fitri ini dari apakah dari daerah Balikpapan atau juga di Medan. Dan sebagai informasi saya juga dapatkan di Medan itu sekitar 1.800.000. Nah, ini jadi pertanyaan kalau nantinya ada pasien atau kita mungkin yang ingin melakukan swab sendiri, ini kan juga menjadi biaya cukup signifikan. Siapa dulu nih, Prof. Rida atau Dr. Eko? Baik, urutan aja biar Dr. Eko dulu. Oke, baik-baik. Silakan, Dr. Eko, silakan, Dok. Ya, sebenarnya gini. Kalau kita melakukan swab PCR itu, kan kemarin kan sempat heboh tuh, ada juga teman saya di Medan yang dia waktu di swab pertama, dia positif, kemudian dia nggak yakin, nggak tahu saya nggak yakin kenapa, dia pindah ke rumah sakit lain, dan hasilnya negatif. Itu selisih 2 hari. Nah, sekarang kita mau, kalau 2 kejadian seperti itu, kita mau pilih yang mana? Percaya mana? Percaya yang positifnya, oke? Okay? Atau mau pusing yang percaya yang negatifnya? Nah, itu jadi susah. Sama kalau misalnya kita periksa, kita ada tumor, kemudian kita periksa ke laboratorium patologi anatomi, pemeriksaan pertama dibilang, oh ini nggak ganas, Pak. Kemudian karena nggak percaya, dibawalah ke luar negeri, ke Penang misalnya. Oh ini nih, sel kanker. Terus kita mau percaya mana? Nah, ternyata kalau untuk pemeriksaan PCR ini memang dianjurkan sih 2 kali ya, kalau saya nggak salah 2 kali. Tapi karena gini, kalau misalnya hasilnya positif, kemungkinan kesalahan, tingkat kesalahannya itu hanya 1%. Kemungkinan pasien itu, kalau dia swab positif dengan PCR, kemungkinan kesalahannya itu sekitar 1%. Tapi kalau misalnya swabnya negatif, tingkat kemungkinan kesalahannya saya rasa itu ya, maksudnya 2-29% data yang ada. Nah, artinya kita kalau misalnya, artinya gini, tidak ada pemeriksaan yang sampai saat ini 100% bisa memastikan bahwa kita itu positif atau negatifnya. Tapi yang jelas, kalau ditanya berapa kali, memang kalau hasilnya negatif dan kita tidak ada gejala, walaupun dalam keterangannya kita masih dianggap sebagai pasien terkonfirmasi, saya rasa untuk 1 kali itu masih cukup karena mengingat biayanya sangat besar kan, hampir sekitar 2 jutaan. Nah, saya rasa itu dari saya, mungkin Prof bisa menambahkan. Terima kasih, Pak. Silakan Prof ditambah. Ya, terima kasih. Kalau di rumah sakit USU kan bisa pendaftaran online tuh, bisa kan gratis dia kalau di rumah sakit USU. Itu saya kira bisa dimanfaatkan, jadi sangat memudahkan. Memang harus 2 kali negatif dia baru bisa dikatakan bebas COVID. Kalau tadi maning, kalau orang positif di swab kemudian positif, itu kan gini ya, kalau swab itu perjalanannya diambil tuh seperti yang kita sering lihat di TV, itu dari dengan seperti cotton bud itu dimasukin ke hidung, harus benar dapat di ujungnya, kemudian jadi kita harus agak seperti mendongak gitu, dan itu diambil, itu yang dibawakan diperiksakan ke laboratorium, diekstrak dulu, baru kemudian diperiksakan. Nah, jadi kalau dia positif, kemungkinannya positif. Maksudnya apa? Kalau dia negatif, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Cara pengambilannya bisa salah, karena dia nggak betul-betul sampai ke ujung dalam, hanya di agak ke superficial, agak ke depan mungkin.
Nah, tapi kalau positif, bagaimana itu menjadi negatif? Kan susah. Dari mana kumannya gitu untuk menjadikan dia positif. Artinya benar-benar ada virusnya, makanya ketemu. Tapi kalau negatif, bisa jadi memang dia nggak cukup dalam mengambilnya. Jadi itu banyak terjadi di awal-awal. Tapi kalau sekarang memang udah lebih, apalagi saya sangat ya mengandalkan kalau dari rumah sakit USU, karena memang mereka udah rutin melakukannya, udah lebih dari makan obat gitu ya. Jadi banyak sekali mereka mengerjakan, jadi sudah cukup handal untuk melakukan itu. Jadi proses itu akan signifikan. Jadi memang harus dua kali. Ya, terima kasih. Baik, Prof, ini memang benar-benar kalau saya bilang cukup memberi penjelasan kepada masyarakat, karena ya sebagai informasi, Prof, saya kan juga survivor nih. Saya 4 kali baru dinyatakan sembuh gitu. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan Profesor Rida tadi, juga terkait dengan materi yang disampaikan, kepedulian itu sebagai kunci, itu memang benar sekali. Kenapa itu juga kita angkat menjadi materi gitu. Karena ini ada pertanyaan kedua nih. Ini kalau menurut saya juga kita mintakan juga kepada Prof. Rida, tapi mohon maaf nih penanyanya tadi tidak mencantumkan namanya karena masih namanya nama HP lah gitu. Tadi seperti disampaikan Profesor Rida bahwa ya sebenarnya kalau mau ke masjid pun kita ya nggak perlu takut gitu. Tetapi kita menjalankan protokol, pakai masker gitu. Karena kekhawatiran kita apabila tetangga kita yang di sebelah kita bersin gitu yang mencuat ke kita gitu. Demikian juga kepada apabila ada pasien yang meninggal. Pertanyaannya ini gini, Prof. Bagaimana dengan kalau virus yang kita tadi sampaikan bahwa bertahan di udara ini kan virus ini relatif singkat lah kita katakannya. Tapi bagaimana dengan virus yang ada pada pasien yang sudah meninggal? Karena kekhawatiran orang sekarang, mereka paling takut itu ketika ada pasien meninggal yang di step terkonfirmasi gitu. Sehingga kami sebagai keluarga, orang anak atau orang tua tidak bisa melakukan seperti kipayahnya gitu, padahal Prof tadi sudah membantu menjelaskan gitu. Kira-kira kalau di jenazah itu berapa lama bertahannya, Prof, dan protokolnya seperti apa untuk agar kita juga apabila menjalankan itu kita masih bisa terbebas lah dari terpapar COVID. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya COVID itu hidupnya itu harus ada imannya. Harus ada tempat hidupnya. Jadi tempat hidupnya itu adalah droplet. Mikro droplet. Droplet itu apa? Itu droplet itu mikro droplet itu yang keluar dari mulut kita, dari hidung kita pada saat kita bicara, pada saat kita bersin. Jadi dia partikel-partikel kecil yang mengandung lendir lah, katakan lendir-lendir kecil gitu ya. Itu yang keluar. Nah, pada saat lendir kecil tadi keluar, kena sinar matahari yang membuat lendirnya jadi kering, maka virusnya nggak bisa bertahan. Nah, jadi kalau kita bicara dengan teman kita, jarak itu yang kenapa kita perlu jaga jarak. Pada saat dia bersin, wah itu kan droplet itu akan keluar begitu kencangnya dengan jarak yang cukup bisa mencapai lumayan gitu ya, berapa meter gitu kan. Nah, itu makanya kita perlu jaga jarak. Makanya dulu 1 meter, sekarang kok 2 meter. Ya, itu karena itu. Jadi, makin diketahui bahwa dia ini, droplet ini bisa bertahan sampai berapa detik dia di luar. Kemudian kering, mati. Ini juga sekalian menjawab, kenapa di Arab Saudi juga masih ada virus? Kalau di sana kan panas. Ya, masalahnya kalau yang pernah naik haji atau umroh, coba ingat-ingat. Di mana di Arab Saudi itu yang nggak ada AC-nya? Di mana yang nggak ada AC? Kalau Anda bertahan di Arab Saudi nggak pakai AC, ya insya Allah nggak kena. Nggak perlu pakai masker. Tapi gitu ya. Jadi cuma Indonesia ini sebenarnya
virus ini bukan sesuatu yang mudah buat virus ini hidup. Kenapa? Karena dia punya sinar, Indonesia punya sinar matahari yang bagus dan dia lembab. Ini musuh virus ini gitu. Dia nggak bisa dengan kondisi yang sinar matahari dan lembab. Tapi kalau dia tertular duluan dengan droplet tadi yang begitu dekat, jadi orang ngobrol dekat, saya suka kadang-kadang ngenes gitu, orang ngobrol justru dibuka maskernya. Tadinya dia pakai masker, pada saat ngobrol dia buka gitu. Kenapa dibuka gitu? Pada saat itu justru masker itu perlu. Susah Pak, justru pada saat ngomong nanti saya susah, nggak, orang nggak ngerti-ngerti. Ya udah, itu artinya Allah bilang diam aja, jangan ngomong gitu. Atau pakai handphone gitu. Jadi seperti itu. Nah, menyangkut tentang jenazah tadi, kalau kita ketahui jenazah itu, jenazah kan kita lihat apa yang terjadi pada saat jenazah itu, kalau kita biarkan lama-lama dia kan membusuk, proses pembusukan itu artinya masih ada lendir di situ. Sampai betul-betul lendir itu hilang, barulah dia anggap aman. Nah, berapa lama? Kita nggak tahu, makanya jenazah itu harus dibungkus betul rapat, ditutup, pakein box, kofin, kemudian ditutup lagi, ya. Jadi begitu rapat. Itu perlindungannya, itu ikhtiarnya. Nah, juga mungkin penyelenggaraan jenazahnya kok kadang ada yang katanya nggak diganti pakaiannya segala. Coba dilihat, sebenarnya itu ada rujukan-rujukan dari MUI bagaimana penyelenggaraan jenazah untuk pasien-pasien COVID itu. Ya, jadi ada memang caranya dalam kondisi yang wabah seperti ini. Ya, terima kasih. Oke, baik Prof. Oh, berarti jadi memang kalau di jenazah sendiri atau di mayat, karena dia ada lendir itu tentu ada medianya sehingga dia bisa bertahan lebih lama. Demikian ya, Prof. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Prof. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Cudrina Meltia. Jadi kalau ini kebetulan dari awal tadi kita lihat orangnya aktif. Kalau ini kami persilakan saja langsung Ibu Cud nyampaikan, Bu. Silakan. Ibu Cud. Ya, baik, terima kasih Pak Pramjaya sebagai moderator dan dikasih diberinya kesempatan kepada saya bisa persingkat. Yang pertama, saya kan sering mendapat juga dan juga dari sumber yang lain bahwa kita untuk protek diri harus cuci tangan, masker, dan mandi kalau sepulang kerja. Juga menjaga imunitas tubuh, mengingat di rumah kita tuh ada orang tua dan anak-anak. Selain itu, apalagi yang harus diperhatikan selain hal-hal yang tersebut di atas. Kemudian yang kedua, saya mungkin bentuk saran ya, saya anggap saya orang awam gitu ya. Setuju dengan pendapat dari Ibu Rena Arifah, itu mungkin dari IDI perlu penegasan ke pemerintah kita, ya untuk kebersamaan kita, negara kita juga, bahwa untuk lebih ditingkatkan itu kepedulian. Seperti kita lihat di mal itu tetap ramai, di pajak tetap ramai, untuk kita warga pagi aja ke apa Lapangan Merdeka itu cukup ramai gitu. Jadi saya buru-buru pulang ke Lapangan Merdeka pulang. Jadi. Kemudian yang ketiga, sekalian mungkin Pak tambahan pertanyaan. Tetangga saya itu kalau nggak salah di Rumah Sakit Columbia. Kebetulan dia almarhum ini sudah tua. Jadi hasil swab pertama itu negatif, ya kan? Kemudian hasil swab kedua, info dari keluarganya, tapi saya nggak tahu benar tidaknya juga. Dia di swab lagi yang kedua dinyatakan positif. Tapi saat hasil positifnya itu belum keluar, beliau meninggal. Langsung protokol COVID, keluarga tidak ketemu dan dimakamkan sekaligus. Jadi keluarganya ini sangat sedih, gitu. Kebetulan di belakang rumah saya, di Babu 4, gitu. Itu sedih banget karena hasil itu belum keluar, kenapa keluarga diperlakukan seperti itu, gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama itu pertanyaannya nih mungkin ke Dokter Eko dulu lah ya. Tadi Bu Cudnya bilang kita udah jalanin nih protokolnya nih, sudah pakai masker apa segala macam. Apalagi sih kira-kira? Nah, ini yang pertama nih. Silakan Dokter Eko. Ya memang seperti kita tahu, mungkin pakai masker udah, cuci tangan udah, ya paling kita jaga jarak. Sebenarnya itu aja sih saya rasa. Karena mengenai masalah penanganan, saya sedikit nambahkan tadi mengenai masalah penanganan
jenazah itu ada di fatwa MUI nomor apa ya 18 tahun 2020 yang masalah pasien-pasien itu ternyata di situ tidak perlu diganti pakaiannya gitu kan. Mana sempat heboh ya, ada satu rumah sakit yang ternyata jenazahnya itu masih pakai daster katanya di dalam itu. Nah, dan ternyata seharusnya buat mereka yang membuka peti itu juga ada hukum pidana, ternyata undang-undang nggak boleh gitu. Oke, artinya memang ya itu bisa kita lakukan saat ini, jaga jarak, cuci tangan kan gitu kan. Ya saya pikir kalau nggak perlu kali nggak usah keluar lah gitu. Kalaupun misalnya ada vitamin dok, ada vitamin atau apa yang dibutuhkan tambahan? Ya nggak kita rekomendasi. Sekarang boleh sih apa saja, boleh yang sifatnya untuk ke vitamin C boleh, apa boleh, olahraga ringan bisa gitu. Nah, kemudian tadi apa yang ibu itu ada yang pasien yang meninggal ya, tetangganya belum keluar hasil, belum keluar hasilnya gitu, ya. Ya memang kalau pasien-pasien dengan keluhan yang menjurus, karena kan begini, hasil pemeriksaan swab itu kan nggak sebentar ya, agak lama, kemudian pasien meninggal, kemudian hasilnya itu besoknya atau 2 hari kemudian baru hasil ada dan hasil positif. Positif atau negatif, kalau pasien sudah diduga sebagai pasien-pasien dengan COVID, memang dalam pedoman pencegahan dan apa tadi itu penanganan itu pasien dilaksanakan secara COVID untuk pemakamannya gitu. Nah, saya rasa itu dari saya, Pak. Oke. Okay. Mohon ditambahkan, Prof. Ya. Izin menyela sebentar. Boleh? Oh iya. Oh, silakan. Rida, maaf saya izin mau nanya ini, Rida. Kalau misalnya hasil yang swab yang kedua itu kan belum keluar gitu ya, atau belum disampaikan ke keluarga. Artinya, setelah swab kedua dinyatakan positif, kenapa tidak segera diinfokan ke keluarga? Tapi itu menjadi dasar para medis untuk membuat protokoler COVID gitu. Itu jadi keluarga merasa tidak adil, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, jadi pertama ya tadi memang pada saat pulang anjurannya memang untuk mandi, ya nggak apa-apa, memang betul itu betul banget. Jadi pulang, mandi, pakaian semua masukin ke dalam ember yang sudah ada deterjen berisi air. Itu yang terbaik. Dia langsung pakaian itu masuk ke deterjen yang berisi air tadi, karena virus ini sangat lemah terhadap air sabun. Selesai dia, kita mandi. Nah, jadi kita disabunin, diceburin ke dalam deterjen. Kita selesai juga, kalau mandi, kalau mau dianjurin, pertama kali wajah dulu, tangan dulu, udah pasti tangan, wajah, rambut, baru badan. Itu urutan yang saya kira ya, tapi itu boleh, karena tangan kita yang penting udah disabunin duluan gitu ya. Kemudian, kedua tentang ID yang membuatkan kepedulian tadi, saya kira sudah. Cuma memang ini satu ID berbanding dengan pembuat hoax yang begitu banyak gitu ya. Jadi, nggak bisa lagi kita menyerahkan hanya kepada satu institusi. Even kepada pemerintah. Pemerintah udah berbuat sekarang. Sekarang ini saatnya. Semua harus maju. Harus maju ke depan, ikut bertarung. Orang-orang, karena saya nggak mungkin sampai ke WA group yang Bapak Ibu ada gitu. Makanya lakukan di media sosial, lakukan di WA group. Jawab itu. Punya teman dokter yang kasih tahu ke dia, kalau nanti saya nggak bisa jawab, saya tanya kamu dulu, baru kemudian kamu jawab dari saya. Nanti seperti itu. Berani untuk mulai. Karena kita semua adalah lawan yang diharapkan bisa membantu, bukan hanya kita, bukan hanya Medan, tapi Indonesia secara keseluruhan. Ya, ingat bahwa kepedulian kuncinya, jadi kita nggak bisa sendiri. Kemudian yang menyangkut protokol COVID. Pasien itu, pemeriksaan pertama, swab-nya negatif, kemudian dirawat, meninggal, ya, swab keduanya baru keluar satu hari setelah atau beberapa hari setelah meninggal, tapi pasien dikebumikan dalam protokol COVID, sehingga keluarga nggak ketemu. Nah, artinya, di situ saya menangkap bahwa pasien ini tetap dicurigai walaupun dia swab-nya negatif. Nah, apa yang terjadi? Saya yakin pasti ada yang dilakukan pemeriksaan khusus yang membuat ini dicurigai.
Misalnya apa? Tadi yang saya sebutkan, mungkin rumah sakit sudah melakukan CT scan toraks dulu, CT scan paru, dan melihat di situ ada gambaran brown glass object tadi. Gambaran bahwa ini adalah gambaran COVID. Tapi kenapa hasilnya negatif? Tadi yang saya bilang, pas hasil negatif belum bisa dipastikan dia negatif. Apalagi kalau dia ada paru yang seperti itu. Tapi kalau pasien positif, kemungkinan 99% memang positif. 100% kan nggak mungkin. Itu tidak ada pemeriksaan yang 100%. 99% dia positif. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan. Kamu dari mana dapatnya itu virusnya untuk bisa jadi positif. Tapi kalau hasil negatif, bisa jadi pengambilannya yang tidak cukup dalam ke belakang, itu yang paling sering sebenarnya di awal-awal dulu. Jadi pasien ini tetap dicurigai memang sebagai negatif. Nah, seperti ini kita perlu sampaikan ke keluarga pasien itu. Apalagi Bapak-Ibu sekalian hadir di seminar ini, mulai bisa memberi pengertian. Pasti rumah sakitnya mencurigai, Bu. Mungkin ada CT scan paru yang mengarah ke sana. Ya. Jadi bisa diedukasi dia. Oh, itulah yang terbaik. Kalau seandainya kemarin ibu juga ikut melakukan penyelenggaraan jenazah, mereka tidak bisa menyiapkan APD untuk keluarga dan ada kemungkinan tertular. Karena bukan hanya APD yang penting, tapi sikap mental menghadapi pasien COVID itu berbeda dengan orang keluarga yang dengan emosi. Kita kan tidak emosi kalau kita petugas itu, kita cenderungnya maksudnya nggak membawa perasaan. Kita pasti profesional. Melakukannya dengan cara bagaimana seharusnya. Nah, tapi kalau keluarga pasti dia dengan emosional. Dicium, di apa, itu makin memperbesar proses penularan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Rida. Ada juga beberapa masukan dari peserta webinar ini. Yang intinya adalah bagaimana sosialisasi, apakah itu dari Infocom atau dari institusi, atau mungkin bagi kita dengan aktivitas kita masing-masing, ya seperti contohnya Ibu Rena Arifa, beliau seorang penggiat lingkungan, yang ketika melakukan aktivitas juga harus menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat yang juga memang benar-benar harus diedukasi gitu. Karena sebagaimana Prof sampaikan tadi bahwa sampai hari ini apalagi kemudian kita mengenal namanya new normal ketika digaungkan, orang menganggap seolah-olah sudah terbebas begitu. Nah, sehingga protokol-protokol kesehatan sebagaimana disampaikan Dr. Eko tadi tidak dijalankan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Yahya Adiputra. Apabila dalam suatu komunitas terdapat anggota yang reaktif berdasarkan hasil rapid test, ya dok ya, hasil rapid test, seberapa besar potensi penularannya ke lingkungan sekitar? Terus untuk barang-barang yang pernah disentuh, apakah juga berpotensi memberi dampak penularan? Nah, ini mohon penjelasannya. Kami mintakan dulu kali ini Prof dulu lah. Silakan Prof. Okay. Ya, kalau rapid tesnya reaktif, lanjutkan ke swab test. Dan selama menunggu hasil swab testnya, jadi rentang waktu dari rapidnya kemudian sampai menunggu hasil swab, harus isolasi mandiri. Itu pasiennya seperti itu. Walaupun saya rapid itu sekali lagi, kalau dia udah ada gejala, udah ada tanda, kemudian ada riwayat kontak dengan penderita yang positif, atau keluarganya positif, atau almarhum pasien yang meninggal. Yang ketiga, ada riwayat bepergian ke daerah endemi, ya, ke daerah pandemi, ke daerah red zone lah, zona merah. Maka itu rapid nggak laku lagi. Tapi kalau ini memang saling nggak ada. Ada keluhan, tapi nggak ada swab test, butuh waktu, akhirnya direpit, ternyata positif, ternyata reaktif, apalagi dia harus lanjutkan menjadi swab test, lanjutkan swab testnya, dan selama ini, selama menunggu, dia harus diisolasi. Nah, seberapa besar penularannya? Ya, cukup besar, kalau
tadi. Ingat, proses penularannya tetap melalui droplet. Ya. Droplet yang paling penting untuk diingat. Nah, apakah dia bertelepon? Kalau dia bertelepon pasti dia bicara gitu kan. Nah, dia bicara di teleponnya, kemungkinan ada enggak droplet di situ? Ada. Jadi jangan juga sekarang, nih, temanku mau ngomong sama kamu, terus dikasih. Jangan gitu. Tentu dia aman. Jadi, okay, kalau temannya mau ngomong, nanti kamu telepon ke dia aja. Langsung aja hubungin gitu misalnya. Karena ingat, droplet yang jadi poin pentingnya. Nah, barang-barang yang pernah dipegang, saya pikir, saya khawatir misalnya ya, dia sebelum itu mungkin pegang hidung, maaf-maaf, mungkin masuk hidungnya, masuk tangannya ke hidungnya, kemudian baru membengkak barang-barang, itu bisa. Tapi tetap, dia akan mati sebegitu dropletnya kering. Jadi kalau itu, saya kadang-kadang, yang paling baik itu kalau pulang, barang saya seperti handphone saya itu, saya bersihkan pakai hand sanitizer ke handphone saya, karena barang elektronik nggak mungkin dimasukin sabun. Nah, bersihkan. Tapi kalau lagi capek betul, saya tinggalin aja di luar. Biarin aja besok pagi baru dilihat lagi. Tapi biasanya bukan handphone. Kalau handphone nggak apa ditinggal. Biasanya barang lain. Ya. Tinggalin aja di luar, nggak masuk ke rumah gitu. Teras aja taruh gitu. Udah, nanti besok kan udah kering gitu. Asumsinya begitu. Jadi insya Allah nggak terganggu. Nah, kemudian juga kalau boleh saya tambahkan sedikit, misalnya kayak untuk kita yang mobilnya pakai AC, usahakan juga buka ininya. Nah, itu kan ada pengaturan udara. Udara yang berputar di dalam saja atau berhubungan dengan keluar. Saya selalu putar itu dengan berhubungan keluar, jadi tetap ada sirkulasi. Walaupun tetap kadang kacanya saya buka sedikit. AC tetap hidup. Jadi itu bisa membantu. Saya kira itu ya. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan dari Dr. Eko. Ya, terima kasih. Yang perlu diingat bahwa rapid test itu bukan digunakan untuk diagnostik. Itu untuk screening. Kalau memang dia reaktif, seperti kata Prof tadi, memang kita lakukan sebaiknya swab. Nah, karena mengingat bahwa tingkat akurasi dari rapid test ini memang rendah ya. Kemudian mengenai masalah itu, saya teringat ada satu, saya pernah ada baca satu apa ya, kejadian penelitian itu. Di Guangzhou, itu ada satu restoran. Jadi restoran itu pada tanggal 4 Januari itu kan hari raya apa ya, Imlek Cina ya. Nah, jadi di dalam ruangan itu, di ruangan restoran itu ada 90 orang. Jadi di ruangan itu ada beberapa meja, kemudian ada meja A, B, dan meja C. Meja A, B, C, kemudian D, E agak jauh jaraknya. Di meja C itu ada AC di sini. Ruangan itu tertutup, jadi ruangan berputar. Nah, kemudian di meja B setelah orang pulang, tiba-tiba besoknya ada satu orang di meja B itu yang demam tinggi dengan gejala-gejala itu masuk ke dalam rumah sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ternyata swab positif. Akhirnya 90 orang yang ada di dalam ruangan restoran itu dihubungi lagi sama pihak restoran, semuanya diswab. Dari 90 tadi itu didapati 10 orang positif. Kemudian dilihat pakai CCTV, dari mana sih mereka ini duduknya, di mana posisi duduknya gitu. Ternyata 10 orang itu berada posisi di meja A, B, dan C. Sementara meja lain D, E itu nggak ada. Kemudian dilihat lagi dari sisi jarak. Ternyata meja A dengan meja B, B ke C itu masing-masing jaraknya hanya 1 meter. Dekat. Gitu. Tadi pasien yang berada di posisi meja B di tengah-tengah itu, jarak ke yang lain itu hanya 1 meter dia. Sementara meja D dengan meja E itu jaraknya 4,5 meter. Kemudian posisi AC yang berada di meja C, itu ternyata juga mempengaruhi penyebaran virus tadi yang hanya berputar-putar di meja A, B, dan C tadi itu. Kemudian mereka teliti lagi, lihat.
berapa lama sih mereka di dalam restoran itu gitu. Ternyata lamanya kontak itu juga mempengaruhi tingkat penyebaran ke tingkat tertular yang lain. Di meja B itu, mereka duduk di situ selama 53 menit. Di meja C sekitar 40 menit. Di meja A sekitar lebih lama, 70 menit kalau saya nggak salah. Nah, meja D sama itu cepat keluar. Akhirnya, restoran bikin kebijakan, ini AC dimatikan, jendela dibuka, jumlah tempat duduk itu dijarangkan 5 meter, sisanya ditaruh di halaman luar. Di situ cara mereka untuk penanganannya. Jadi ternyata bukan cuma jarak, lama kontak itu juga menentukan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Dr. Eko sebagai jawabannya juga. Bapak-Ibu yang kami hormatin, kami masih memberi kesempatan. Ya, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi, kami persilakan. Tetapi ini ada pertanyaan dari Bu Rena. Kami persilakan saja langsung, Bu, menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Suaranya belum keluar, Bu. Suaranya belum keluar. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para narasumber. Kebetulan saya ini tadi saya katakan seorang penggiat lingkungan. Jadi setiap hari saya berhadapan dengan masyarakat. Yang saya takutkan tadi pertanyaan saya, apakah orang yang sudah sembuh dari COVID ini masih bisa positif lagi gitu, Dok? Karena kan saya nggak tahu ini. Setiap hari saya pindah dari satu komunitas lain, dari satu kelurahan yang lain untuk mengedukasi masyarakat tentang mengolah sampah untuk bisa dijadikan benda yang bermanfaat. Nah, jadi saya kan akhirnya seperti Parno ini, kalau memang ternyata masih bisa dia positif lagi kan saya akan menjadi takut akan tertular. Karena saya setiap saat. Dalam satu minggu bisa 3 kali saya akan membuat pelatihan di masyarakat mengolah sampah organik menjadi bahan bakar berupa briket arang. Demikian, Dok. Mungkin Dr. Eko dulu, silakan, Dok. Ya, terima kasih, Bu. Apakah bisa tertular lagi? Jawabannya bisa, Ibu. Karena ternyata sampai saat ini penelitian yang dilakukan itu, tidak semua pasien-pasien yang positif COVID itu terbentuk antibodinya. Dan kenyataannya memang beberapa pasien-pasien di Cina itu tertular kembali dia. Di Indonesia saya belum baca sih penelitiannya tentang itu. Kemudian masalah Ibu beraktivitas luar itu saya rasa nggak ada masalah, Bu. Yang penting protokol tetap dijalankan. Yang paling penting jaga jarak dan lamanya kontak, Bu. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kemungkinan terpapar itu lebih besar kalau kita kontak itu di atas 10 menit. Nah gitu. Itu kalau misalnya kita dalam ruangan tertutup mungkin ya. Kalau ruangan terbuka sih dia lebih aman. Saya rasa gitu, Bu, dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ada yang ingin ditambahkan dari Prof. Rida? Ya, benar ya. Jadi yang disampaikan oleh Dr. Eko itu benar sekali. Jadi anjuran saya tetap melakukan protokol kesehatan. Ibu harus tetap pakai masker. Dan ingat pakai masker ketika bicara dengan mereka. Ya, jaga pada saat kita mau menyentuh wajah, cuci tangan. Ingat benar, cuci tangan sebelum kita menyentuh wajah. Itu awareness-nya harus luar biasa. Jadi harus benar-benar waspada gitu. Harus benar-benar waspada. Gatal, tahan aja, Bu, gitu ya. Tahan aja dulu gitu. Jangan terlalu sering menyentuh wajah. Jadi sentuh wajah, pakai hand sanitizer dulu biar aman. Kalau mau nyentuh-nyentuh wajah, baru di situ. Kalau mau buka masker juga cuci tangan dulu.
masker. Ya, jadi seperti itu. Kita harus, jadi untuk yang seperti itu harus pakai hand sanitizer, nggak pakai air sabun. Ya, walaupun sebenarnya air sabun lebih nyaman sebenarnya daripada hand sanitizer. Tapi kalau untuk waktu yang tepat, butuh cepat, perlu punya hand sanitizer di tas ibu atau di mana, ibu bisa langsung pakai. Bisa. Nah, kemudian anjuran saya jaga jarak, udah pasti ya. Bicara, walaupun pakai masker, tetap jaga jarak. Kalau ibu pakai masker, dia pakai masker juga, lawan bicaranya pakai masker, kemudian jaga jarak kurang lebih 2 meter, lebih 2 meter, 2 meter lebih maksudnya, insya Allah kemungkinan tertularnya itu sangat kecil. Sangat kecil. Walaupun dia, kita nggak peduli. Jadi sebenarnya ibu harus aware bahwa kemungkinan dia tanpa gejala gitu. Mungkin dia positif, tapi tanpa gejala. Kita harus berpikir seperti itu. Jadi, pakai masker tetap, jaga jarak. Caranya. Nah, satu lagi menyangkut lamanya, tadi dokter Eko sudah sampaikan, itu berhubungan dengan viral load. Jadi banyaknya virus yang kemungkinan, kan nggak satu virus ibu langsung tertular gitu. Jadi viral load-nya itu jadi, karena ibu lama di situ, sementara dia positif dan nggak pakai masker dua-dua, dia bisa menyerang ibu dengan virusnya. Karena lama ya, tadi itu seperti yang diceritakan dokter Eko di restoran tadi, karena lama, viral load-nya banyak, jebol. Nah, jadi seperti itu. Ada baiknya, kalau saran saya ada baiknya, mulai diturunkan temponya. Artinya, mungkin ibu tidak melakukan pelatihan di masyarakat itu sebanyak seperti biasanya, tatap mukanya. Mungkin bisa diubah dengan cara daring atau mungkin one on one dengan cara apa yang berbeda. Jadi harus dimodifikasi. Karena satu contoh misalnya, memang contohnya dokter. Di Rumah Sakit Persahabatan, itu rumah sakit paru nasional Indonesia, Jakarta. Itu dokternya banyak. Dokter parunya banyak. Jadi mereka buat aturan gitu. APD lengkap, tetap lengkap, semua standar. Tapi mereka buat aturan, satu dokter hanya boleh sekian pasien. Nggak seperti dulu gitu. Mulai dibatasi. Dan visitanya, berkunjung ke pasiennya, itu juga digilir. Hari apa, si dokter apa. Hari apa, si dokter apa, gitu. Terus digilir gitu. Nah, alhamdulillah sejauh ini mereka tidak ada satupun yang jadi korban. Nah, tapi di Medan tuh sulit. Apalagi kalau di daerah. Di kabupaten yang dokter parunya misalnya dokter penyakit dalam, sedikit jumlahnya. Jadi dia harus melayani pasien itu terus. Gitu. Jadi viral load-nya jadi tinggi gitu. Saya baru dapat beberapa hari yang lalu tuh ada dokter paru di satu kabupaten, itu harus isolasi mandiri. Dia satu-satunya dokter paru di situ. Jadi akhirnya untuk nyambung obat, paksa ya pakai WA, pakai apa gitu, ini nyambung obatnya gini, ini gini. Call misalnya gitu. Ya tetap, tapi artinya, itu yang saya maksud tadi, jangan sampai pertahanan rumah sakit atau pertahanan pelayanan kesehatan kita jebol. Kalau pasiennya banyak terus masuk ke rumah sakit, jadi zona pertempuran kita nggak kita geser ke pencegahan, tapi kita tetap mainnya di pengobatan. Jadi akan banyak pasien masuk ke rumah sakit. Ya. Sebagai informasi, saya lupa 2 atau 3 hari yang lalu tuh full ruang isolasi di seluruh kota Medan. Seluruh kota Medan. Ada satu rumah sakit tuh yang punya ruang isolasinya tuh 100 lebih. Full. Jadi seperti itu. Nah, kalau zona ini masih kita arahkan ke rumah sakit, maka jebol pelayanannya. Coba ibu bayangkan, ini tambahan informasi ya bu ya, juga buat kawan-kawan yang lain. Terjadi wabah di rumah sakit itu. Ada pasien yang membutuhkan operasi dengan operasi yang lama waktunya. Misalnya tumor abdomen misalnya. Kanker usus misalnya gitu. Butuh operasi lama. Kira-kira mau nggak dikerjakan pada saat itu? Ada resiko tertular. Akibatnya apa? Diundur pasien tadi. Jadi
pelayanan kesehatan itu jebol gitu. Itu yang saya maksud, jangan berpikir bahwa ini yang penting bukan saya yang kena, atau ini bukan urusan saya, ini urusan dokter. Jangan. Ini urusan kita. Urusan kita bersama. Kita harus pindahkan ini, zona pertempuran ini, bukan lagi di pengobatan, bukan di rumah sakit, tapi di pencegahan. Ya. Senjata ibu, senjata bapak itu ada di handphone. Ada di WA group. Handphone, jawab itu semua. Jawab semua hoax-hoax COVID itu. Jangan biarkan itu yang merasuki ke otak-otak orang-orang di sekitar. Ya. ID kita harapkan, iya, tapi satu ID dihadapkan dengan berapa banyak? Nggak bisa, harus kita. Ibu jadi pahlawan COVID ini. Virus ini terkendali, ibu pahlawannya, bapak semua pahlawan. Ya. Kita nggak bisa biarkan ini tetap pertempurannya berada di pengobat. Harus digeser ke pencegahan. Terima kasih. Ruang isolasi gitu. Akhirnya yang gini-gini terjadi. Pasien masih positif tapi gejala nggak ada, dipulangin diharapkan bisa isolasi mandiri di rumah. Pasti pesannya itu, isolasi mandiri di rumah. Karena banyak yang sekarang nambah membutuhkan ruang ini gitu loh. Ya. Nah, berapa lama hasil pemeriksaan swab pasien terduga COVID selesai? Ya, itu tadi prosesnya. Karena terus terang antrian itu bisa terjadi karena kemampuan kapasitas laboratoriumnya. Apalagi di rumah sakit itu yang memang rujukan dari banyak tempat. Jadi antriannya bisa lama. Bisa jadi Bapak di swab hari ini, Bapak misalnya dari Binjai, contohnya. Di swab dari Binjai, mau dikirim ke rumah sakit USU, rumah sakit USU bilang, tahan dulu di situ. Kita masih full. Anda baru bisa kirim 2 hari lagi. Gitu. Nah, 2 hari lagi dikirim ke sana, baru diekstrak. Diproses. Dan baru di... Kalau pemeriksaannya bisa sehari sebenarnya. Kalau diperiksa langsung. Makanya, kalau buat yang di swasta misalnya, saya kira di Pelindo ada rumah sakit pelabuhan ya. Saya kira ada itu. Ada. Yang harganya 1,8 lebih murah. Iya. Yang lain 2 juta lebih, 2 juta setengah, 2 juta. Ya. Di Pelindo, di rumah sakit pelabuhan saya ingat 1,8. Kalau nggak salah, saya ingat lagi ada yang baru juga di rumah sakit umum daerah Lubu Pakam, Deli Serdang. Itu ada itu juga cepat. Itu kalau nggak salah 1,7. Nah, itu juga cepat. Jadi, bisa di situ. Ya. Jadi, itu tadi. Jadi, pindahkan pertempuran ini ke zona pencegahan. Kalau nggak seperti itu. Gitu. Sebenarnya ya, mau gimana? Pasti dibilang... pasien udah di swab hasilnya masih positif, udah diizinkan pulang ke rumah sakit. Pasti dia udah nggak ada keluhan, jadi dianggap aman. Tapi pulangnya itu pasti untuk pulang isolasi mandiri di rumah. Diharapkan dia akan berapa hari kemudian dia akan swab lagi. Dia akan terus itu akan rutin isolasi tetap, akan swab rutin ke rumah sakit untuk sampai dapat 2 kali negatif. Kira itu. Kayaknya jaringan agak bermasalah nih Bapak Ibu. Oh ya, nggak kedengeran ya suara saya? Kedengeran, Prof. Tapi untuk Pak Moderator, audio masih bisa kita dengar. Oke. Okay, gimana, okay. Prof? Videonya nggak kelihatan aja ya? Ya, jadi saya juga jadi ingin ikut menambahkan ini Bapak Ibu sekalian gitu. Mungkin Pak... Apa bisa didengar suara saya? Bisa. Bisa. Bapak Ibu sekalian, apa bisa didengar suara saya? Bisa. Ya, Pak Jaya, lanjut. Mungkin menambahkan bentar Pak Jaya ya. Kalau yang dari pengalaman saya tadi, hampir seminggu sih hasilnya. Mungkin benar yang dibilang Prof. Rida, memang
penuh ke, di awal-awal kemarin memang penuh di rumah sakit USU gitu kan, jadi hasilnya memang lama, jadi memang proses menunggunya itu yang lama gitu loh. Mungkin kalau sekarang bisa lebih cepat, apalagi banyak, udah mulai banyak laboratorium-laboratorium swasta yang bisa menghandle pemeriksaan-pemeriksaan swab test ini, Pak. Kalau misalnya pengalaman sih tadi benar, kita isolasi mandiri, kita jaga kesehatan, kita jaga tetap pakai masker, apalagi kan memang tadi kata Dr. Eko masih bisa tertular kembali, artinya belum ada sesuatu yang aman sampai dengan COVID ini ditemukan obatnya gitu loh. Karena vaksin juga masih dalam testing itu. Jadi walaupun saya sudah survivor, saya tetap juga pakai masker, tetap menjauhi kerumunan, cuci tangan. Di kantor juga kita tetap masih jalanin WFH gitu loh. Artinya kalau memang nggak penting-penting kali, saya juga nggak mau keluar gitu loh. Saya ya tetap stay di rumah gitu loh. Memang betul-betul kita jagalah, karena kita tahu banyak yang saya jaga itu bukan hanya diri saya sendiri, keluarga, tapi juga banyak orang tua saya gitu loh. Artinya mereka yang lebih rentan. Mungkin ketika saya lebih beruntung karena saya bisa melewati ini dengan baik. Mungkin orang yang kita sayangi, orang tua kita, mungkin tidak bisa, ketika kena ke mereka itu tidak seberuntung saya gitu loh. Jadi pesan saya sih tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, protokol kesehatannya tetap harus dilakukan. Gitu sih Pak Dayat. Pak Pram, silakan ditambahin. Pak Pram udah online lagi? Jam 4 masih pas. Pak Pram Ujaya. Seperti minimal link ini yang setelah kita pisahkan menjadi dua bagian maksudnya.